Pemirsa, mantan terpidana kasus penganiayaan Habib Bahar bin Smith yang baru satu hari bebas kembali ditangkap polisi pada Selasa dini hari tadi. Habib Bahar ditangkap karena dianggap melanggar ketentuan program asimilasinya. Habib Bahar bin Smith yang baru bebas berkat program asimilasi kembali dijemput pihak kepolisian pada Selasa dini hari tadi. Puluhan polisi anti huru-hara bahkan ikut berjaga dalam penjemputan ini. Proses diskusi sempat terjadi antara polisi dan Habib Bahar bin Smith, namun penangkapan tetap dilakukan pada pukul 3 dini hari tadi. Sesaat setelah dijemput, Habib Bahar sempat menuliskan status di nomor WhatsApp-nya bahwa ia ditangkap dan dibawa ke Lapas Gunung Sindur. Pihak Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham menjelaskan melalui keterangan tertulis bahwa ditangkapnya kembali Habib Bahar bin Smith karena melanggar ketentuan syarat asimilasi yang sudah disepakati. Habib Bahar dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat karena memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Ia juga dianggap melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar dengan mengumpulkan massa dalam ceramahnya. Iya, saya juga. Saya udah berat. Saya mau serahkan, bukannya menyerahkan diri. Saya ikut ke lapas. Saya gak bakal kabur, gak bakal lari. Jadi pengacara saya gak bakal lari. Bapak, ikut saya ke dalam. Merokok sebatang sama saya. Siapin mobilnya Bapak di sini. Pergi sama saya bareng. Saya jamin. Saya bertanggung jawab di lapangan. Saya hargai Habib karena kita sudah sama-sama. Makanya kan Bapak kemarin kan sebagai tamu. Sama-sama saudara. Betul, ya. Bapak kan tamu. Nanti kita fasilitasi. Nanti biar dijelaskan. Untuk malam ini, ya. Oh iya, kami sama. Jalil, siapin pakaian dulu. Kita jiwanya juga pejuang, tenang aja. Jiwa saya juga pejuang. Saya udah tahu kok, pasti kayak begini. Kalau beginilah, kalau lawannya udah istana, tugas dari atasan, atasan intervensi terus intervensi dari atasan. Saya tahu semua. Siap. Saya berani ini bertanggung jawab. Jadi tenang aja. Makasih tuh yang tahu saya orangnya juga. Iya. Tahu. Rokok mana siapin? Mobilnya di sini. Mobilnya nggak bisa naik. Langsung naik mobil saya. Saya yang kawal. Nggak bisa. Kita langsung sama kasih. Kalau perlu Pak Kapolresnya ikut nggak? Ada. Ada. Pak Kapoldanya. Baru di, baru di aja. Mali. Ya. Kalau saya bintang lagi sini. Ya. Nanti ada yang kita, nanti kita nggak bisa bintang dalam. Oh, nggak bisa seperti itu. Anak istri saya di dalam. Nggak bisa dipanggil. Saya yang tanggung jawab. Makasih bisa saya. Jangan lupa subscribe ya.